Rutinitas masyarakat masa kini memang sangat menyita waktu dan melelahkan. Meskipun teknologi sudah banyak yang dimanfaatkan untuk membantu mempermudah kegiatan manusia, namun tetap saja ada hal-hal lain yang mempengaruhi mobilitas kegiatan masyarakat perkotaan, khususnya Surabaya. Padatnya aktivitas masyarakat di kota-kota besar tentu menjadi peluang usaha tersendiri bagi bisnis yang bergerak di bidang pelayanan spa. Bisnis spa memang memiliki target pasar tersendiri dan mulai berkembang secara pesat sejak 10 tahun yang lalu. Jika dulu orang lebih senang menggunakan jasa tukang pijat tradisional yang dipanggil ke rumah, mungkin saat ini tren tersebut telah bergeser seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang ini pun masyarakat lebih memilih untuk pergi ke tempat spa yang nyaman dan menyediakan beragam pilihan layanan spa yang lengkap sesuai dengan keinginan. Seperti yang ditawarkan layanan spa di salah satu hotel di Surabaya, yaitu Spa Delima. Awalnya sih saya tahu dari salah satu sebuah sosial media. Karena penasaran, jadi saya coba untuk datang ke sini. Terbukti setelah 3 kali datang ke sini, Spa Delima terasa sekali manfaatnya bagi tubuh saya. Yang satu ini lebih segar dan fresh. Aromanya wangi seperti aromaterapi. Jadi, saya lebih rileks dan siap melanjutkan aktivitas saya kembali. Lewat strategi Blue Ocean, yakni dengan memiliki inovasi baru, hotel yang berada di kawasan Surabaya Barat ini mengusung Delima sebagai scrub spa. Ide awalnya karena kami melihat bahwa Delima atau bahasa Inggrisnya merupakan pomegranate adalah buah yang dikenal pada masa Yunani kuno sebagai buah dewa. Jadi buah pome ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi dengan antioksidan juga dengan level yang cukup tinggi. Sehingga apabila diimplementasikan ke kulit akan menghasilkan efek yang luar biasa. Industri spa memiliki potensi yang besar dalam dunia bisnis dan sangat menjadi peluang usaha menjanjikan. Spa pun salah satu objek wisata yang selalu dicari oleh banyak wisatawan mancanegara. Banyak sekali. Jadi kita tidak hanya tamu lokal saja, tapi tamu wisatawan mancanegara juga. Karena di apartemen kami 90% tamunya adalah ekspatriat. Jenis pelayanan spa dan perawatan bisa dibuat bervariasi yang bertujuan untuk health dan wellness dan kepuasan pelanggan.